What's up men, gue Arif, balik lagi di channel Arif King. Dan bagaimana kabar kalian teman-teman? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga selamat ya teman-teman ya. Amin, amin, amin. Jadi teman-teman, hari ini gue mau nge-review oli samping Yamaloop Marine 2T teman-teman. Dan gue sebelumnya mohon maaf banget karena gue upload video ini telat dan lama banget ya, dari video tentang Yamaloop Marine 2T terakhir, yaitu tentang kerak mesin. Ini karena gue punya banyak keperluan di kampung, jadi gue menunda pembuatan video ini teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian spesifikasinya ya, untuk mempersingkat waktu teman-teman. Gue beli oli ini dengan harga 70 ribuan di toko ijo. Isinya 1 liter dan menurut gue 1 liter itu lumayan banyak ya teman-teman ya. Material base-nya tidak ada, sertifikasinya JAS WFC dan APTC. Aromanya menurut gue aneh dan gak enak, mirip mesran OB. Warnanya biru tua dan teksturnya encer teman-teman. Dan untuk data sheet-nya, gue belum ketemu data sheet-nya, jadi gue kosongin. Karena gak ada data sheet-nya, kita langsung aja bahas ke performanya aja teman-teman ya. Seperti biasanya teman-teman, gue pakai oli ini dengan 3 skenario pemakaian harian saja. Oke, yang pertama untuk santai, yang kedua macet-macetan ala Jakarta, ya sekitar 30 menit sampai 1 jam macet di kota ya. Kemudian yang ketiga ngebut-ngebut juga ala Jakarta. Ala Jakarta itu maksudnya ya sprint-sprint pendek lah, sekitar 200 sampai 500 meter, paling jauh itu ya 1 km. Kayak gitu teman-teman ya. Kemudian gue pakai oli ini dengan 2 setelan oli. Yang pertama setelan standar, yang kedua setelan basah. Setelan basah adalah setelan standar. Ya, setelan standar tuh full dari pompa oli setelan paling bawah. Terus gue tambahin di tangki sebanyak 10 mili per liter bensin per talit. Kayak gitu ya. Dapat gambarannya ya. Oke. Dan hasilnya nih teman-teman. Untuk setelan oli standar, hasilnya adalah yang pertama tarikan dari bawah sampai tengah masih agak nahan tenaganya menurut gua. Dan kemudian tarikan atasnya berat dan jambakannya juga menurut gua masih kurang enak. Delivery powernya juga agak lelet menurut gua. Terus ketika mesinnya panas, untuk tenaganya masih stabil-stabil aja, nggak tambah enteng tapi nggak berat juga, biasa-biasa aja. Kemudian untuk suaranya pun masih termasuk normal-normal aja. Dan asapnya ini sangit-sangit nggak enak teman-teman, agak nggak enak banget lah pokoknya lah. Kayak gitu teman-teman ya. Itu semua kalau gua pakai setelan standar doang. Kayak gitu. Kemudian untuk setelan basah, yaitu 10 mili per liter bensin per talet, hasilnya adalah untuk tenaga dari putaran bawah sampai tengah, tenaganya termasuk enteng dan responsif. Terus buat santai udah lebih enak dan enteng kalau dibandingin dengan setelan standarnya tadi. Terus di putaran tengah juga udah jauh lebih enak dan juga jadi lebih responsif. Dan untuk putaran atas, gua ngerasain udah ada banyak banget peningkatan kalau dibandingin dengan ketika pakai setelan standar. Mulai dari respon mesin jadi lebih enak dan napasnya juga jadi jauh lebih panjang. Terus kalau dipakai gaspol, oli ini juga sudah lebih enteng dari sebelumnya. Untuk jambakannya juga nampol banget ya teman-teman ya. Dan yang paling gue suka dari oli ini adalah ketika pakai setelan basah dan mesin semakin panas atau perjalanan semakin jauh, mesin semakin panas maka tarikannya bertambah enteng ya. Jadi menurut gue oli ini sangat stabil dan cocok untuk jalan jauh kayak gitu. Napasnya juga panjang dan untuk suaranya masih tergolong normal-normal aja. Kayak gitu teman-teman ya. Itu kalau gue pakai setelan oli basah 10 mili per liter bensin. Kayak gitu. Mungkin kalau kalian mau touring dan agak gaspol ya, lebih gaspol daripada gue, dan mau pakainya oli Yamaloop Marine 2T ini, mungkin bisa dikasih lebih basah lagi mungkin ya. Tapi efek sampingnya ya orang di belakang kalian lebih kebauan dan asapnya udah pasti jauh lebih tebel teman-teman. Kayak gitu ya. Dan kita lanjut ke bagian plus minusnya. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Yang pertama, isinya banyak, yaitu 1 liter. Harga 70.000, isinya 1 liter menurut gua itu banyak, teman-teman. Terus yang kedua, kerak mesinnya bersih banget di bagian block head-nya ya. Ini menurut gua oli samping yang paling bersih yang pernah gua review sampai saat ini, teman-teman. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, tenaganya galak dan stabil banget. Stabil di sini maksud gua
ketika mesin semakin panas itu nggak ada penurunan performa. Kayak gitu ya teman-teman ya. Itu tiga kelebihan dari oli ini ya. Kemudian kekurangannya adalah yang pertama asapnya bau tengik. Bau tengiknya tengik gimana ya? Pokoknya nggak enak lah, asapnya tuh bau tengik banget. Yang kedua, setelan olinya mesti dikasih setelan basah. Karena kalau hanya pakai setelan standar, tarikannya masih kurang greget banget. Itu menurut gua teman-teman. Ya, yang ketiga, oli ini susah banget dicari. Jadi, kalau kalian mau cari oli ini, hanya ada di online shop setahu gua sampai saat ini. Kayak gitu teman-teman ya. Itu kelebihan dan kekurangan yang bisa gua rangkum sampai saat ini tentang oli Yamaha Loop Marin 2T. Buat yang mau nambahin atau mau mengkoreksi bisa aja tulis di kolom komentar teman-teman. Dan ini akan gua kasih perbandingan dengan beberapa oli yang harganya 70 ribuan ya boy. Yang pertama ada Piccoli 2T C1, kemudian ada PTT Challenger 2T yang biasa, dan yang ketiga ada Castrol Power One 2T. Ini sebenarnya Castrol olinya udah discontinue ya teman-teman ya, tapi Castrol Power 2T yang jadul ini ya nggak apa-apa lah, buat perbandingan aja teman-teman. Yang pertama dengan Piccoli 2T C1. Kalau dengan Piccoli ini gue rasa mirip banget teman-teman. Kalau pakai setelan standar tuh tenaganya sama-sama nanggung, maunya hanya pakai setelan basah. Terus tarikannya juga sama-sama galak, tapi gue ngerasa kalau si Piccoli 2T C1 ini punya respon mesin yang lebih enteng ketimbang Yamaha Loop Marin 2T nya teman-teman. Itu ketika pakai setelan yang basah ya teman-teman ya. Lebih enak Piccoli 2T C1 nya untuk performanya. Untuk rak mesin ya jauh lebih bersih si Yamaha Loop. Terus untuk asap juga lebih bersih si Piccoli. Kayak gitu. Yang kedua dengan PTT Challenger 2T. Kalau dengan PTT Challenger 2T ini menurut gua si Yamaha Loop Marin 2T ini menang di banyak hal teman-teman, kecuali di aroma asapnya yang bau banget untuk Yamaha Loop Marin 2T. Dan Yamaha Loop Marin 2T juga asapnya juga lebih tebal ya, karena si PTT ini asapnya tipis banget gitu. PTT itu aromanya wangi banget, terus asapnya juga tipis banget. Itu kelebihannya. Cuma kalau dari performa gue lebih suka si Yamaha Loop Marin 2T. Kemudian yang ketiga dengan Castrol Power One. Kalau dengan Castrol Power One, gue lebih suka Castrolnya teman-teman. Yang pertama ya setelan olinya lebih gampang, karena kalau pakai setelan standar aja tuh udah enak si Castrol. Terus asapnya juga tipis banget, bersih banget si Castrol tuh. Terus untuk tarikannya mulai dari RPM bawah sampai atas juga menurut gue lebih enteng si Castrol Power One. Bedanya ya memang nggak jauh banget, cuma secara keseluruhan performanya tuh lebih enak sih Castrol Power One. Kayak gitu teman-teman. Kemudian untuk kesimpulannya nih teman-teman ya, untuk oli dengan harga 70 ribuan, dengan oli ini Yamaha Loop Marin 2T ini, gue dapet oli yang isinya 1 liter. Kerak mesinnya bersih banget, jadi untuk pemakaian jangka panjang itu bisa enak gitu. Jarang-jarang buka blok juga gak masalah. Kemudian tarikannya juga udah lebih dari cukup menurut gue kalau buat hariannya. Terus buat touring juga masih enak banget, masih terhitung enak banget kayak gitu. Walaupun dengan oli-oli yang gue bandingin di atas tadi itu ya masih lebih enak tiga oli tersebut, apa dua oli tersebut, yaitu si Piccoli dan Castrol. Cuma oli ini sudah termasuk lebih dari cukup buat gue pribadi dalam pemakaian harian kayak gitu. Jadi menurut gue oli ini sudah sangat recommended kalau untuk pemakaian harian, karena kerak mesin yang bersih banget. Sehingga untuk pemakaian jangka panjang kita nggak perlu sering-sering bongkar head blocknya. Menurut gue itu penting banget. Memang sih teman-teman, kalau dengan budget 70 ribuan kalian lagi nyari oli yang performanya tinggi, terutama untuk betot-betotan, masih banyak pilihan oli yang lain. Kayak misalnya ada Mavic 2T Low Smoke, ada Orange Racing, bahkan ada yang di harga di bawah 50 ribuan itu ada Any 2T Smokeless. Nah itu lebih enak teman-teman performanya ya. Jadi kalau kalian berharap oli Yamaha Loop Marin 2T ini bisa lebih enak tarikannya daripada oli-oli yang gue sebutin tadi, ya mungkin bisa kalian pikir-pikir lagi teman-teman. Budget 30 ribuan kalian bisa dapat oli yang tarikan mesinnya lebih enak dan kerak mesinnya juga nggak kalah bersih. Tapi ya balik lagi,
kalau memang penasaran dan pengen nyobain oli ini, boleh banget dan bisa banget. Karena performanya sama sekali tidak jelek, dan buat gue pribadi oli ini udah lebih dari cukup untuk harian. Oke teman-teman, segini aja obrolan kita tentang Yamaha Marin 2T ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa like video ini dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Kita diskusi kayak biasanya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.